Assalamualaikum. Alhamdulillah, masak-masak lagi hari ini ya. Nah, hari ini bikin opor ayam ya. Opor ayam nanas ala Wong Palembang. Pastinya pakai bumbu siap saji ala Dapur Ita Yudis. Praktis sekali. Yang kangen opor ayam Wong Palembang, silakan diorder ya. Bikin opor ayamnya praktis dan lemaknya. Caranya gampang sekali. Aduk bumbu ya. Sampai tercampur rata, lalu kita panaskan seperti ini nih, sampai dia mendidih ya. Lalu kita masukkan ayamnya nih. Nah, hari ini kita masak ayamnya ayam kuning ya. Nih seperti ini nih. Tuh, ya. Seger sekali kan? Ayam sudah kita bersihkan, lalu kita masukkan ya ke dalam kuali. Setelah bumbunya mendidih ya, mendidih seperti ini nih ya. Nih. Nah, kita masukkan ayamnya. Tuh, ya. Gampang sekali bikin opor ayam Wong Palembang ya. Nih. Tuh, aduk-aduk ya. Ini satu paket bumbunya ya untuk membuat 1 kilo opor ayam Wong Palembang. Nih ya, seperti ini. Tuh. Kita aduk ya sampai dia tercampur rata dengan bumbu ya. Lalu kita diamkan sampai bumbu meresap ya. Nih. Wanginya nih, harum nanasnya ya. Luar biasa nih. Nih seperti ini ya. Tuh, cukup kita aduk-aduk. Sampai dia rata ya dengan bumbunya, kita diamkan sampai bumbunya meresap ya. Kira-kira 15 menit ya. Nah, setelah itu baru kita tambahkan santan. Kita masak sampai matang. Opor ayam Wong Palembang siap dinikmatin, praktis dan lemaknya. Yang mau order silakan ya. Itu satu paket ya bumbunya untuk membuat 1 kilo opor ayam nanas seperti ini ya. Harganya Rp50.000. Minimal order 2 paket ya. Nih. Hubungi Ita Yudis ya. Yang mau order silakan hubungi Ita Yudis 0813-6770-2798. Salam opor ayam Wong Palembang. Opor ayam nanas memang lemaknya. Ditunggu, terima kasih. Nah, seperti ini ya. Kita diamkan. Kita tutup sebentar ya, sekitar 15-20 menit ya. Sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita tambahkan santan. Kita masak sampai matang. Nih ya. Tuh.